Di dalam kehidupan ini banyak rahasia, di antaranya belum tentu sesuatu yang kita senangi itu adalah baik untuk kita, dan belum tentu juga sesuatu yang kita tidak senangi itu jelek untuk kita. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak kita senangi itulah yang baik untuk kita, dan sesuatu yang kita senangi mungkin tidak baik untuk kita. Allah yang Maha Tahu tentang rahasia apa yang terbaik untuk seorang hambanya. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidak ada kata lain sebagai seorang muslim kecuali banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kepasrahan inilah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita, kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat.